Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Channels. Ya, kita ambil satu video lagi sobat RH sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semangat pagi. Ini kita bicara mengenai tulisan Denny Indrayana soal etika politik dan netralitas. Dia gugat Presiden Jokowi melalui tulisan ilmiah tentunya ya, bukan gugat-gugat di jalanan, soal etikabilitas dan soal netralitas. Jadi bagaimana seharusnya seorang presiden dalam dua isu ini? Coba kita bacakan dan kemudian kita ulas. Tulisan ini dibagikan langsung Denny ke saya, tapi juga dikirimkan ke beberapa tempat dan juga dimuat di website yang bersangkutan ya, di Integrity. Oke, coba kita bacakan. Menarik pastinya. Kemarin Denny Indrayana viral menyebutkan 10 langkah Presiden Jokowi dalam menghadapi 2024, dan itu kritik yang tajam, viral, bisa dilihat lagi ya, ada dua video, diulangi yang nonton juga insya Allah banyak tetap. Dan sekarang coba kita lihat hal ini ya, kita bicara mengenai etikabilitas dan juga bicara mengenai netralitas. Kita bacakan sobat daerah sekalian. Saya membicarakan juga mengenai polling soal sebaiknya usul sah ganda agar cawapres Anies dari partai pengusung saja. Apakah Anda setuju? Ternyata setuju, walaupun salah tulis sertuju. Setuju 77%, tidak setuju 23%. Dan 9.600 yang voting K ya, lumayan, tetapi akan jauh lebih baik kalau lebih banyak lagi yang ikut voting. Sementara voting Presiden Anies Baswedan tak tergoyahkan dengan 86% dari 135.000 yang voting. Ini voting terbesar yang diikuti oleh sobat RH sekalian, dan mudah-mudahan voting-voting selanjutnya seperti ini ya, agar ada legitimasinya paling tidak dari sisi kuantitas. Karena kalau survei kan cuma diikuti 1.200, tapi mengatakan diri sebagai representatif karena ilmiah. I don't know exactly ya. Tapi intinya adalah ya seperti itulah ya klaimnya. Ya sahabat era sekalian, wah ini baju saya jadi aneh ya. Coba kita lihat lagi tulisan Denny Indrayana ini menggugat etika politik dan netralitas Presiden Jokowi. Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Tata Negara, Senior Partner Integrity Law Firm, Registered Lawyer di Indonesia dan Australia. Tulisan 6 Mei 2023 dimuat di Integrity ya. My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins ya. Manuel L. Quezon. Saya itu pejabat publik sekaligus pejabat politik. Demikian jawaban Presiden Jokowi ketika disoal cawe-cawenya dalam mengurusi koalisi dan kontestasi Pilpres 2024. Karena juga sebagai politisi, maka Presiden Jokowi merasa berhak dan wajar ikut dalam berpolitik praktis dan merasa tidak ada aturan konstitusi yang dilanggar. Jadi sahabat era sekalian, kadang-kadang para pendukung Presiden Jokowi itu melihat misalnya RH Channel ini cuma mengkritik Jokowi saja. Padahal enggak. Saya memberikan penguatan kepada Presiden Jokowi tadi kalau sadar ya. Saya mengatakan tidak seharusnya Presiden Jokowi itu cawe-cawe dengan 6 partai politik. Itu dia anak buah dia semua. 4 orang itu. Menteri Perdagangan, Menteri Pertahanan, Menko Perekonomian, dan Dewan Pengarah Lembaga. Karena itu anak buah dia dalam sistem pemerintahan presiden di mana dia sebagai primus inter pares. Jadi ngapain dia berdiskusi tentang pembangunan dengan anak buahnya? Karena anak buahnya sudah ditunjuk untuk jabatan-jabatan publiknya. Karena itu dia harus do it, lakukan itu. Ya, Menteri Pertahanan harus mengerjakan bagaimana membuat desain pertahanan kita, itu solid, hebat, dengan alutsista yang juga hebat. Menteri Perdagangan bagaimana perdagangan kita baik, surplus. Menteri Perekonomian bagaimana mengkoordinasi perekonomian. Ngapain diajak diskusi tentang pembangunan lainnya, ya. Demikian juga Megawati sebagai kepala atau pengarah lembaga, ya mengerjakan tugasnya. Nah, ini yang kadang-kadang saya aneh merasa. Ya, walaupun kadang-kadang Jokowi tidak menempatkan diri sebagai presiden, di satu sisi sepertinya kuat betul, tapi di sisi lain lemah. Ya, oke. Karena juga sebagai politisi, maka Presiden Jokowi merasa berhak dan wajar ikut dalam berpolitik praktis dan merasa tidak ada aturan konstitusi yang dilanggar. Jawaban Presiden itu seolah-olah benar, namun jika dikuliti lebih jauh, terutama dari sisi etika kepresidenan, maka ada batasan-batasan moral dan hukum yang dilanggar oleh Presiden Jokowi, termasuk pelanggaran konstitusi ketika ikut campur dalam soal Pilpres 2024. Tulisan ini berniat mengingatkan Presiden Jokowi untuk menjunjung tinggi etika berpolitik dan melaksanakan perintah konstitusi untuk menjadi wasit yang netral dalam pemilu. Oke, nanti kita baca, ya. Perlu dicatat, etika tidak bisa dipisahkan dari hukum. Pelanggaran etika adalah juga pelanggaran hukum. Etika adalah pondasi dasar hukum. Ronald Dworkin mengatakan moral principle is the foundation of law, ya. Jadi prinsip moral adalah dasar dari hukum. Presiden yang tidak mengerti etika berpolitik, etika bernegara, etika berkonstitusi seharusnya tidak layak menjadi pemimpin bangsa. Seharusnya, ya. Tanpa memahami dan melaksanakan etika berpolitik kepresidenan, siapapun tidak layak menjadi presiden Republik Indonesia. Etika politik presiden versus etika politik Joko Widodo. Setiap orang tentu dijamin hak dan kebebasannya untuk berpolitik. Namun demikian tetap ada etika dan hukum yang berbeda ketika mengatur berpolitik untuk orang pribadi dibandingkan berpolitik sebagai pejabat publik termasuk seorang presiden. Jika disandingkan, ada perbedaan prinsipil antara politik institusional Jokowi sebagai presiden dengan politik personal Jokowi sebagai pribadi. Nah, irisan antara politik Presiden Jokowi dan politik pribadi Joko Widodo itu yang harus dipahami, serta wajib dipisahkan penyikapannya secara tegas dan disiplin. Salah memahami ataupun mencampur adukan antara politik sebagai presiden dengan politik sebagai pribadi akan mengakibatkan benturan kepentingan, konflik of interest yang berbahaya bagi kehidupan bernegara. Paling tidak ada dua aspek yang membedakan antara politik institusional Presiden Jokowi dan, ya, kalau pakai antara tuh padanannya dan, ya, tapi kalau nggak pakai antara dengan, dan politik personal Joko Widodo tersebut. Satu, kepentingan yang diperjuangkan, dan dua, fasilitas yang digunakan. Oke. Dari sisi kepentingan sebagai pejabat publik, politik presiden adalah untuk kepentingan publik. Politik institusional presiden adalah politik kebangsaan, politik yang didedikasikan hanya untuk Republik Indonesia. Politik untuk seluruh rakyat tanpa kecuali, tanpa membedakan, tanpa diskriminasi. Jadi non-discrimination principle. Politik institusional presiden tidak boleh partisan. Artinya presiden tidak boleh berpolitik untuk tujuan sekelompok masyarakat ataupun para politik pendukungnya saja. Saya setuju, karena why? Karena he is the president already. Yeah, he is the president of Republic of Indonesia. He is not Jokowi himself. Ya, dia bukan lagi Jokowi secara pribadi. Karena itu menjadi aneh ketika sebagai presiden Jokowi masih memiliki dan mengadakan temu relawan. Sifat dasar relawan adalah partisan dan dilahirkan untuk memenangkan kandidat presiden yang didukungnya. Relawan adalah elemen pemenangan capres. Bagi presiden yang sedang memerintah, seharusnya tidak ada lagi elemen relawan. Ya, jadi tolong relawan-relawannya siapapun, mau Ganjar, mau Anies, mau Prabowo, jangan berpikir Anda terus eksis setelah calon Anda menjadi presiden. Otherwise Anda akan menjadi kelompok kepentingan. Kalau menjadi kelompok kepentingan, jangan lagi jadi relawan. Jadilah ormas, itu lebih sah. Tapi sepanjang Anda mengatakan bahwa Anda relawan, maka relawan itu harus bubar. Karena itu relawan tidak boleh berbadan hukum harusnya. Kenapa? Namanya relawan. Anda kan bukan ormas. Relawan itu ya orang yang mendorong seseorang, dan ketika orang itu sudah jadi maka Anda bubar. Kalau tidak maka dia akan menjadi presiden relawan ya, like now. Oke. Politik institusional presiden, oke. Karena itu menjadi aneh, oke. Bagi presiden yang sedang memerintah seharusnya tidak ada lagi elemen relawan. Seharusnya begitu dilantik menjadi presiden, ketika kontestasi pilpres selesai, elemen relawan dibubarkan. Presiden yang masih merawat relawannya akan terus memperpanjang suasana kompetisi dan akibatnya melanjutkan keterbelahan di tengah masyarakatnya. Relawan bagi Presiden Jokowi makin tidak relevan. Beliau adalah outgoing presiden yang akan mengakhiri periode kedua kepresidenannya. Presiden Jokowi seharusnya mengedepankan persatuan integrasi karena tidak ada lagi pertandingan kompetisi karena cukup 2 periode. Nah, tapi kalau presiden dan relawannya nggak paham soal ini ya apa boleh buat. Paling kita dikatakan sakit hati ya. Karena itu menjadi pertanyaan misalnya, untuk apa ada temu relawan bertajuk Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu 26 November 2022. Apakah temu relawan itu adalah agenda politik Presiden Jokowi atau acara pribadi Joko Widodo? Kalau itu adalah agenda kebangsaan, Jokowi sebagai presiden kenapa kepentingannya sangat partisan relawan? Kalau itu agenda Joko Widodo sebagai pribadi, kenapa dia datang dengan PIN kepresidenan? Ya, dan juga fasilitas kepresidenan. Kenapa dengan PIN kepresidenan yang melekat di dada kirinya, di hadapan ribuan relawan, Presiden Jokowi memberi kode dukungan partisan kepada sang rambut putih? Pertemuan Presiden Jokowi dengan relawan tersebut bahkan dikecam oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Ketika sekarang dulu belum Ganjar ya, kalau sekarang I don't know. Pak Hasto menyebut acara relawan itu menurunkan citraannya sebagai pemimpin negara. Saya menyesalkan adanya elit relawan yang memanfaatkan Presiden Jokowi sehingga menurunkan citranya sebagai pemimpin negara. Apakah masih seperti sekarang? Setelah seperti itu? Setelah mengusulkan atau menjagokan atau menominasikan Ganjar Widodo ya. Lagi-lagi harus tegas dipisahkan antara politik kelembagaan Presiden Jokowi dan politik perseorangan Joko Widodo. Ya, lagi-lagi antara dan ya. Kalau pakai tidak pakai antara ya cukup dengan. Sebagai pribadi Jokowi berhak punya aspirasi sendiri. Sebagai pribadi Jokowi berhak dan dapat menjadi petugas partai. Bagi saya petugas partai adalah bahasa lain saja dari kader partai. Sebagai presiden, Jokowi tidak boleh partisan, tetapi sebagai pribadi, Joko Widodo berhak menjadi kader salah satu partai. Dalam hal ini PDI Perjuangan. Pertanyaannya adalah kapan Jokowi sebagai kader partai itu? Kalau dia menjadi presiden itu 24 hours. Oke, kita lihat nanti. Sebagai presiden, Jokowi tidak boleh mendukung salah satu bakal calon presiden. Tetapi sebagai pribadi, Joko Widodo boleh punya sokongan kepada salah satu kandidat atau pada saatnya nanti bahkan berkampanye bagi salah satu calon presiden tersebut. Tentu jika Joko Widodo akan kampanye untuk Capres Ganjar Pranowo misalnya, maka ia harus cuti sebagai presiden. Demikian aturan Undang-Undang Pemilu secara tegas mengatur untuk memastikan presiden tidak menggunakan fasilitas dan jabatan publiknya sebagai presiden untuk kepentingan politik diri pribadi. Ini adalah ius constitutum, hukum yang berlaku hari ini. Padahal saya menginginkan ius constituendum. Kalau Anda sudah menjadi belongs to the state dan Anda tidak lagi mencalonkan diri, ngapain kampanye-kampanye ya? Justru yang dibutuhkan adalah presiden yang menciptakan arena politik yang yang kondusif. Karena kita masih banyak manipolitik, kecuali demokrasi kita, demokrasi yang sudah floris berkembang, institusionalisasi pemilunya bagus. Nah, itu boleh, tapi ini kan kita masih membutuhkan yang namanya contoh kepemimpinan, gesture kepemimpinan untuk pemilu yang jujur dan adil. Oke, kita lanjutkan ya. Dari sisi fasilitas, untuk kepentingan politik kebangsaan, Presiden Jokowi berhak menggunakan protokoler dan fasilitas negara. Sebaliknya, untuk kepentingan politik partisan diri pribadi, Joko Widodo harus menggunakan fasilitas diri sendiri. Itu sebabnya Istana Negara, Istana Merdeka tidak boleh digunakan untuk membahas strategi pemenangan koalisi pemilihan umum, termasuk Pilpres 2024. Karena agenda politik demikian bukanlah agenda kebangsaan tetapi agenda politik partisan. But it happens many time. Maybe every day itu masalahnya. Anda yakin nggak ya? Justru percakapan istana setelah maghrib itu adalah melihat data atau big data hasil survei, lalu bicara mengenai tren calon-calon presiden dan lain sebagainya Ya seperti halnya misalnya Presiden Jokowi mengundang lembaga survei untuk mengetahui tren elektabilitas Puan Maharani misalnya, yang pernah saya baca ya. Oke. Presiden Jokowi sudah jujur mengatakan tidak lagi mengundang Nasdem karena sudah punya koalisi sendiri. Tentu yang dimaksud adalah koalisi Nasdem, Demokrat, PKS yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Joko Widodo dengan jelas sedang berpolitik partisan dengan menunjukkan preferensi kepada koalisi Ganjar dan Prabowo di satu sisi serta resistensi kepada partai koalisi pendukung Anies pada sisi yang lain. Politik partisan demikian harus dikategorikan sebagai politik pribadi Joko Widodo dan karenanya tidak boleh dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara. Tidak boleh dilakukan di Istana Merdeka. Seorang pejabat negara ketika melakukan kegiatan pribadi tidak boleh menggunakan mobil dinas. Demikian pula seorang presiden ketika sedang berpolitik pribadi tidak boleh menggunakan anggaran dan fasilitas negara. Oke, nanti kita akan bahas ya. Pada bagian ini saya slightly different dengan Denny, tetapi it's okay. Karena moralnya sama. Sebenarnya Presiden Jokowi pasti paham ketika kampanye sebagai calon presiden di Pilpres 2019, Jokowi berganti menggunakan mobil Innova dan tidak menggunakan mobil dinas kepresidenan. Presiden Jokowi wajib netral dalam Pilpres 2024. Dengan memahami bedanya politik Jokowi sebagai presiden dan politik Joko Widodo sebagai pribadi, maka harus tegas disampaikan bahwa Jokowi sebagai presiden harus menjadi wasit netral dalam Pilpres 2024. Presiden Jokowi tidak boleh partisan ikut mendiskusikan koalisi, apalagi mengambil peran dalam penentuan pasangan capres-cawapres. Ketika Presiden Jokowi menggunakan pengaruh dan kewenangannya untuk mempengaruhi kontestasi Pilpres 2024, maka jelas presiden telah melanggar konstitusi. Karena salah satu tugas dan mandat setiap presiden adalah melaksanakan konstitusi dengan seluruh-seluruhnya, termasuk menjalankan Pilpres 2024 yang luber, jujur, dan adil ya. Nah, this is kaitannya. Saya telah menulis panjang lebar dalam artikel bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, dan menolak Anies. Kemudian silakan klik ya linknya, dan juga di RH Channel ada itu, untuk membaca lengkap analisis informasi dan fakta bagaimana Presiden Jokowi bertindak sebagai wasit yang berpihak dalam Pilpres 2024. Setelah tulisan itu viral dan dibaca lebih dari 6.000 orang, di Refly Harun itu di ratusan ribu orang yang nontonnya, saya mendapatkan banyak feedback bahwa apa yang saya tulis valid dan akurat. Beberapa elit partai mengkonfirmasi apa yang saya paparkan adalah fakta panggung belakang yang coba disamarkan lewat sandiwara panggung depan. Berkali-kali Presiden Jokowi menyatakan urusan capres adalah ranah partai politik. Beliau tidak ikut cawe-cawe. Tetapi di balik layar Presiden Jokowi aktif menggunakan pengaruh dan kewenangannya untuk mendukung Ganjar dan Prabowo serta menjegal Anies. Tidak mengundang Nasdem hanya salah satu bukti kuat bagaimana Presiden Jokowi menggunakan fasilitas negara, Istana Merdeka, untuk hanya mengundang para ketum partai yang satu kubu dengan politik partisannya. Modus untuk tidak mengundang lawan demikian bukan sekali dilakukan Nasdem. Nasdem juga tidak diundang ketika buka puasa bersama di Partai Amanat Nasional yang memunculkan pernyataan pers bersama para ketum dengan Presiden Jokowi soal strategi pembentukan koalisi besar. Modus tidak mengundang juga dapat ditarik ke sejarah kompetisi Pilgub Jakarta 2017. Seorang pejabat setingkat menteri juga tidak lagi diundang ke rapat kabinet karena mendukung Anies bukan Ahok. Bapak mendukung siapa di Pilgub Jakarta? Anies, Bapak Presiden. Kenapa tidak Ahok? Kan survei-surveinya menang Ahok. Ahok punya masalah dengan mulutnya, Bapak Presiden. Setelah perbincangan itu, sang pejabat tidak lagi diundang rapat kabinet oleh Presiden Jokowi. Niatannya mengundurkan diri hanya urung terwujud karena seorang menteri lingkaran istana tidak membawa surat pengunduran dirinya. Sengaja meletakkan di meja ruang tamu rumahnya sambil pura-pura pamit ke kamar kecil. Siapa itu ya? Oke, problem kedaulatan partai dan pencopetan Partai Demokrat, bukan pencopotan. Presiden diduga menggunakan strategi tahanan luar KPK untuk memaksa arah koalisi sesuai strategi Pilpres 2024. Sering saya sampaikan hukum dijadikan alat untuk menentukan arah koalisi dan strategi pemenangan Pilpres 2024. Jika tidak tunduk dengan strategi pemenangan ala status quo akan dimunculkan kasus korupsinya. Modus lain, jika tidak setuju dengan strategi pemenangan ala istana, akan ada ancaman dilengsarkan sebagai pimpinan parpol. Faktanya sudah ada yang diganti ketua umumnya, kedaulatan partai terus diganggu, partai oposisi terus dilemahkan, PKS sudah terpecah dengan lahirnya Gelora. Yang paling terang benderang adalah dugaan pencopetan Partai Demokrat. Istilah copet digunakan Muhammad Romahurmuzi Romi ketika majelis pertimbangan P3 dalam salah satu podcast. Oke. Saya sebenarnya ingin sekali bertanya kepada Presiden Jokowi, mengapa Presiden Jokowi mendiamkan langkah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang terus mengganggu Partai Demokrat? Bukankah langkah politik Moeldoko itu merusak hubungan Presiden Jokowi dengan Presiden ke-6 SBY? Para jubir lingkaran istana mengatakan Presiden Jokowi tidak setuju tetapi tidak bisa melarang. Karena itu hak Moeldoko untuk bebas berpolitik termasuk berupaya menjadi ketum Partai Demokrat. Pertanyaannya, sejak kapan Moeldoko menjadi anggota Partai Demokrat sehingga memenuhi syarat menjadi ketua umum? Apakah itu hak politik atau sebagaimana dibahasakan dengan tepat oleh Romi hanyalah pencopetan Demokrat? Analoginya, kalau ada tindak pidana pencucian, maka apakah bisa dibenarkan hanya dengan berkilah itu hak hidup sang pencuri? Kalau benar tidak setuju, kenapa Presiden Jokowi membiarkan dugaan pencopetan Partai Demokrat oleh Moeldoko? Tidak ada jawaban logis kecuali Presiden Jokowi memang membiarkan dugaan pencopetan terus terjadi untuk mengganggu Partai Demokrat dan ujung akhirnya mengganggu koalisi serta pencapresan Anies Baswedan. Paling tidak Anies Baswedan agak terganggu sampai persiapan terakhir. Lebih jauh saya ingin bertanya kepada Ketum PDI Perjuangan, kenapa kedaulatan partai-partai begitu mudah diganggu pada era pemerintahan petugas partai Joko Widodo? Apakah Presiden Jokowi tidak diberi pelajaran pahitnya sejarah ketika Orde Baru melalui Suryadi mengganggu PDI Megawati meskipun akhirnya menjadi jalan lahirnya PDI Perjuangan? Tahapan Pilpres sudah berjalan, Presiden Jokowi netral lah. Luar biasa, sebentar lagi habis ya. Presiden Jokowi juga menunjukkan bahasa tubuh baru akan diam ketika sudah ada penetapan KPU terkait paslon Capres-Cawapres. Seakan-akan etika netralitas Presiden baru dimulai ketika paslon sudah terdaftar resmi di KPU. Dan itu adalah all President main misalnya. Artinya Presiden Jokowi secara sadar mengakui ikut cawe-cawe, mengaku ikut campur dan belum diam. Karena belum ada penetapan KPU soal pasangan Capres-Cawapres 2024. Presiden harus lebih rajin membaca. Tahapan pemilu 2024 termasuk Pilpres 2024 sudah lama dimulai. Pasal 167 ayat 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2002 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 menegaskan tahapan pemilu sudah wajib dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Artinya tahapan Pilpres 2024 secara hukum sudah dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022. Presiden Jokowi harus sadar bahwa salah satu faktor kepresidenannya bisa lahir adalah berkat sikap netral presiden sebelumnya. Ketika memberikan pesan salam dua jari untuk paslon Jokowi jika, Denny sering mengulang ini ya, dengan bekas tinta di hari pencoblosan Pilpres 2014, saya mendapatkan teguran tertulis dari Presiden ke-6 SBY. Presiden SBY meminta saya sebagai Wamenkumham dan bagian dari kabinet untuk bersikap netral dan itu benar. Serta tidak menunjukkan dukungan partisan kepada paslon capres manapun. Melbourne, Sabtu 6 Mei 2023, Denny Indrayana. Ya, sobat RR sekalian, saya sepenuhnya setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Karena saya paham betul cara berpikir Denny ya. Saya satu fakultas sama Denny di Fakultas Hukum UGM. Saya angkatan 89 sama seperti Anies, Denny angkatan 91. Ganjar angkatan 87 bahkan lebih senior lagi. Jadi cara berpikir seperti ini lazim dan itu cara berpikir hukum tata negara. Kalau ditanyakan oleh ke orang hukum tata negara yang relatif lurus ya tidak ada kepentingan apa-apa ya harusnya begini. Cuma satu catatan saja, Presiden Jokowi sebagai pribadi. Nah itu yang barangkali kita harus tradisikan bahwa for the time being untuk sementara di Indonesia ini fasilitas Presiden Jokowi sebagai pribadi itu cuma satu saja harusnya. Apa itu? Ketika dia diberikan hak untuk berkampanye, cuti. Sudah itu aja. Tapi selebihnya harusnya dia sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena kalau nanti dia, oh saya sebagai pribadi, saya sebagai presiden dan lain sebagainya, bolak-balik begitu, maka bisa jadi orang kan bingung menentukan siapa sih orang ini sebenarnya, apakah dia berbicara sebagai pribadi atau presiden. Nanti tiba-tiba dia memanfaatkan segala fasilitas publik, pergi ke luar negeri, keluar kota, keluar apa, tapi semua dengan fasilitas presiden dia mengatakan ini pribadi saya, kan nggak bisa begitu. Tapi kalau khusus untuk kampanye, karena memang sudah diatur di undang-undang dia bisa berkampanye dengan cuti, maka itu adalah hak dia. Tidak digunakan juga bisa. Untuk memberikan pembelajaran ke publik, dia tidak menggunakan haknya untuk berkampanye misalnya. Artinya, ruang yang disediakan undang-undang dia tidak manfaatkan. Selebihnya, ruang etika politik, etika publik, etika jabatan. Rasanya sukar untuk membedakan Jokowi sebagai pribadi dan Jokowi sebagai presiden. Karena saya katakan presiden itu 24 hours. Bahkan kalau kita bicara hukum tata negara tidak boleh sedetik pun ada kekosongan jabatan. Jadi dia presiden 24 hours. Nah, hanya undang-undang memberikan exception. Ya, exceptionnya adalah untuk kampanye dia bisa dengan cuti. Jadi itu exceptionnya. Dan ketika kampanye tetap melekat fasilitas ke presidennya karena he is the president. Tapi itu exceptionnya. Jangan exception terus dia. Kalau exception terus nanti bingung kita. Karena negara kita masih rendah yang namanya good governance, clean government, tata kelola pemerintahan yang baik. Orang menggunakan fasilitas publik untuk urusan pribadi itu banyak sekali. Kita cobalah lihat ketua-ketua umum partai politik. Memang dia tidak menggunakan mobil dinas. Luhut Binsar Pandjaitan ketika menemui Surya Paloh untuk urusan cawe-cawe pemilu, pakai mobil dinas, ya kan? Nah ini yang sebenarnya kadang-kadang kita nggak paham, ya. Ya mungkin mau mudahnya saja daripada ganti mobil ya pakai mobil dinas saja. Maka kalau kita lihat misalnya, ada pertemuan-pertemuan ketum parpol dan lain sebagainya, cek apakah mereka menggunakan mobil partai politik atau mobil dinas semua. Saya pastikan mobil dinas semua, jangan-jangan. Jadi sukar bagi kita ketika kita menjadi pejabat publik yang harusnya bekerja untuk publik masih berpikir partisan. Jadi kalau kita mau tinggikan, presiden tidak boleh lagi partisan. Tidak ada yang namanya presiden sebagai pribadi, Jokowi sebagai pribadi. Jokowi adalah the President of Republik Indonesia dengan pengecualian boleh kampanye cuti. Karena itu hak yang diberikan undang-undang misalnya. Berikutnya adalah menteri juga harus begitu. Dia harus bekerja untuk Republik, bukan bekerja untuk partai politiknya. Maka saya setuju dulu. Tidak boleh merangkap jabatan agar dia tidak bingung. Saya kasih contoh misalnya. Kepentingan ketua umum partai politik berbeda sama kepentingan kepentingan seorang presiden. Kepentingan ketua umum partai politik yang menjadi menteri adalah memenangkan partainya pada next election. Sementara kalau misalnya presiden ya punya kepentingan yang lain, dia ingin menyelamatkan atau membuat prestasi di masa presidensinya. Kalau dia juga kebetulan ketua umum partai atau kader partai atau petugas partai, dia pasti punya keinginan kalau benar-benar dia kader partai memenangkan partainya. Jadi sudah punya kepentingan yang different. Jadi kenapa dibentuk sistem pemerintahan presidensil? Maksudnya adalah bahwa kekuasaan itu biar tunggal. Jadi ada kekuasaan eksekutif, the head of government atau the head of state-nya adalah presiden. Ada kekuasaan legislatif, pengawasnya itu adalah DPR. Nah kalau seandainya masih cawe-cawe dalam urusan pemerintahan, ya kita mencampur adukkan. Ngapain kita memilih pemerintahan presidensil itu ya? Oke, panjang juga ya. Mudah-mudahan sobat era sekalian memahami ini dengan baik. Karena ini banyak pembelajaran-pembelajaran politiknya ke depan. Oke, coba kita lihat ya. Jadi silakan nanti dibaca, dihayati ya. Kalau tidak setuju ya ayolah kita berdebat. Tapi yang jelas baru 4 menit Bung RH. Maksudnya apa nih baru 4 menit? I don't know exactly what do you mean? Asal bisa soft landing, etika tidak penting, hahaha. Presiden mensupport para capres adalah boleh selama tidak terlibat dalam kampanye. Ini apa lagi? Mensupport para capres, apa maksudnya? Justru kepentingannya adalah kita ingin menegakkan yang namanya etikabilitas. Kacamata kuda. Apa yang maksud dengan kacamata kuda? Jadi kalau kita menetapkan norma, norma itu memang harus lurus. Jadi banyak orang politik mengatakan, waduh itu adalah norma teori. Justru norma kesepakatan itu selalu ingin diingkari dengan permainan-permainan politik. Karena pada dasarnya manusia tidak mau diikat. Nah norma dibutuhkan untuk mengikat. Mereka tidak mau diikat, mereka maunya main terus. Sebagai contoh misalnya ya. Kalau seandainya hari ini dibebaskan, Anda boleh tidak sholat, kan nggak dosa, misal. Apakah Anda memilih untuk sholat atau tidak sholat? Kan itu menarik nih, pertanyaan yang menggelitik. Kan begitu. Tapi ini agak sensitif. Saya turunkan lagi. Ya. Kalau hari ini Anda dibebaskan untuk libur dan tidak libur. Untuk masuk kantor dan tidak masuk kantor. Mana yang Anda pilih? Ya pasti banyak kan tidak masuk kantor. Kenapa? Karena naluri manusia itu tidak pengen diikat. Ingin bebas. Tetapi ketika Anda menjabat, Anda harus tahu bahwa Anda mengikatkan diri pada etikabilitas. Anda mengikatkan diri pada norma, pada aturan. Bahkan ketika Anda lahir sebagai warga masyarakat dan Anda mengatakan diri sebagai warga negara Republik Indonesia, Anda diikat oleh norma, oleh undang-undang kewarganegaraan yang mengatakan bahwa kalau Anda lahir di Indonesia maka Anda warga negara Indonesia. Gak bisa Anda bilang saya pengen warga negara Amerika Serikat. Jadi sejak Anda lahir Anda sudah diikat oleh etikabilitas, oleh norma hukum ya. Oke, saudara sekalian silakan dibaca lebih lanjut. Itu saja ya, this is the time bagi kita untuk istirahat, tapi saya ingin mengambil satu lagi, yaitu mengenai cawapresnya Anies Baswedan yang harus berasal dari partai pengusung perubahan dari Sahgandar Nenggolan. Ini menarik untuk kita debatkan dan untuk kita diskusikan. Sementara angkanya sih banyak yang mengatakan lebih sepakat kalau itu betul-betul dari partai pengusung saja, bukan dari lainnya. Nah, tetapi kita akan baca maksudnya apakah non partai boleh apa enggak, lebih baik atau enggak. Kita lihat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia. Dia.